Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar di kelas 1 ya, babnya yang ke-10, yaitu materi Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Adapun sub materi yang akan kita bahas yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa awalnya hidup di surga, tetapi mereka terbujuk rayuan iblis ya. Kata Nabi Adam, "Kami telah berbuat salah kepada Allah, maka kami diturunkan ke bumi." Nah, betul. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa terbujuk rayuan dari iblis dengan memakan buah khuldi. Maka Allah kemudian memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Kata Siti Hawa, Nabi Adam alaihi salam diturunkan di bumi sebelah timur, sedangkan Hawa diturunkan di bumi sebelah barat. Jadi mereka berdua diturunkannya tidak di tempat yang sama ya. Nah, Nabi Adam dan Hawa ini terpisah selama 40 tahun lamanya. Tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah merasa marah ya, tetapi mereka selalu bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian Allah mempertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa itu di sebuah bukit. Nah, namanya adalah Bukit Jabal Rahmah. Setelah itu mereka pun hidup berdua dengan bahagia. Kata Siti Hawa, di bumi kita harus mencari makanan sendiri. Nah, jadi berbeda dengan di surga ya. Di bumi manusia itu harus berusaha. Dia harus mencari makan sendiri, mencari minum sendiri. Kata Nabi Adam, mari kita beternak dan bercocok tanam. Nah, jadi Nabi Adam kemudian beternak ya. Kemudian Nabi Adam juga menanam tanaman. Dan mereka pun akhirnya memiliki keturunan yang sangat banyak. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.